sampai di mana? Kita sekarang berada di Pusing. Kita lagi nak mancing ni. Oh, baik, baik. Lokasi dia. Cuaca pun cantik hari ni. Cantik, awan sisik. Awan apa? Awan sisik. Awan sisik. Apa rasa jauh ini? Dia agak kebulu sikit kan? Berapa ekor lah? Seku. Seku. Dia agak kebulu ni. Cuma I strike, aku tengah rakam ni game. Eh, yuk. Kita rasa sama yuk. Musuh must start, babe. Start! Banyak ni anak-anak kerapu. Ya tak? Oyster dah banyak kena ambil lagi. Cepat ni. Oyster dah banyak kena ambil. Kau gopik strike. Kerapu selipar. Kerapu selipar. Wow. Lepas kan. Dia punya isi liat.
Ya, dia punya kulit liat. Pusing dia. Alamak. Banyak rokok pipa lah sini. Okay, bye bye. So, gang. Strike off camera. Dia kerapu panau. Good size. Cik, macam ni kita lepaskan lah. Cari yang besar sikit. Okay. First strike. Pagi. Pukul berapa? 8.50. 8.50. Kata pukul 9. Dolphin timbul. Sekarang aku tak boleh zoom. Lepas tu nampak Dolphin. Woohoo. Dolphin ikut 3 ekor 4 ekor. Baik lah eh. Alamak. Ya, kat Australia tu nampak paus. Nampak tu. Dolphin ni lah. Sembilu. Tak tahu lah kalau dolphin ada ikan ni tak. Kita cuba. Yang ada kita ada ikan selayang, aduh, udang kopek, kopek dengan sotong mana? Ah,
Sotong. Sotong ada dalam. Ini memang dia buat untuk makan ke untuk umpan? Ha, untuk umpan. Dekat JT tu. Oh, memang untuk umpan? Ha, dia dah jual paket-paket macam ni. Yang ni lah tadi kita pergi pasar. Ada ikan. Kalau tak, umpan ni dua je. Umpan. Gunakan ikan. Banyak. Hilang dia. Jadi kalau pakai ini satu apa yang makan? Tengok. Ikan ni apa? Ini you. Pari. Kalau dia tak ajar tak dia macam aku batu makan. Buat. Oh, dia tahan. Oh. Yang ini nak gerak sudut kan? So, nanti harus dia tolak. Batu tu dah. Kalau batu yang ni, batu ladung. Kenapa dia ada benda tajam? Pantai punya. Kenapa pantai punya? Pantai punya dia memang ada macam stand untuk kotak. Jadi dia tak tarik ke belakang lah. So dia tak bergerak. Jadi dia kurang bergerakkan dia tu. Bukan ikan macam sini lah. Bodoh. Tampak lagi lah. Pancing tak nampak apa di sini.